emang gue pengen operasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Beraju Channel. Nah, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel kami, mohon dukungannya untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari channel ini, guys. Kabar terbaru dari Billy Saputra hari ini bahwa Billy Saputra sudah melakukan syuting seperti biasanya. Ya, sebelum Billy Saputra tampil dalam acara SMJJ, Billy Saputra terlihat duduk di kursi roda dan didorong oleh Chandrika, guys. Selain itu, Billy Saputra juga mengatakan bahwa jika kakinya masih dirinya mengatakan akan melakukan operasi jika masih gua mau operasi, gua operasi. Sejauh ini Bang Billy rasakan linunya seperti apa? Linu dalam. Billy Saputra mengatakan rasa sakit itu timbul ketika Billy Saputra berhenti berjalan dan mulai beranjak tidur, guys. Saat di acara SMJJ, Billy Saputra terlihat dibantu oleh Cimundut untuk membantu Billy Saputra berdiri karena rasa sakit yang masih dirasakan oleh Billy Saputra pasca bermain bola kemarin. Nah, menurut teman-teman, apakah Billy Saputra harus operasi atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini, guys. Sekarang kita mau lihat kondisi kita nih. Sekarang kita mau syuting lagi di daerah Sentul, di Taman Budaya Sentul. Nah, alhamdulillahnya kita sekarang tayang dari... Walaupun rasa nyeri dan sakit pada kaki Billy Saputra, namun Billy Saputra masih memegang tanggung jawab sebagai presenter di acara SMJJ. Ada request kayak balikin dong ke jam tayangnya, lamain dong ke durasinya, kayak gitu. Sekarang kalau kita... kemarin kan memang kita waktu itu setengah jam memang ada program sebelum kita kan. Ya, kabar gembira dari tim SMJJ mengatakan bahwa durasi syuting SMJJ akan diperpanjang selama 1 jam. Dan jadwal syuting SMJJ akan kembali seperti biasanya, serta jam tayangnya juga akan kembali seperti biasa, tidak dimajukan lagi. Nah, di sini terlihat Billy Saputra bersama Chandrika sedang melakukan syuting tanya jawab kepada para peserta SMJJ, guys. Warga Bandung, nah, dan setelah yang lagi liburan ke Bandung, kalau mau makan dan teman-teman nasi Bang Bodong, tepatnya ini nasi Bang Bodong ini di jalan Desa Parua. Desa Parua. Dan ini punya LG sama Sabrina, mantap, sukses selalu Sabrina. Kita cobain ya, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.